Di video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Gcam di HP kalian. Langkah pertama, pastikan kamera dua api kalian aktif agar kalian bisa memasang Gcam. Buka aplikasi Play Store, lalu kalian download manual kamera compatibility untuk memeriksa kamera dua api kalian aktif atau tidak. Langkah kedua, buka aplikasi manual kamera compatibility. Klik mulai. Jika kamera dua api kalian berwarna hijau seperti ini, itu tandanya kamera dua api kalian aktif. Dan kalian bisa memasang Google kamera pakai config Gcam 64 bits. Jika kamera dua api kalian berwarna merah seperti ini, itu tandanya kamera dua api kalian tidak aktif. Dan kalian hanya bisa memasang Gcam 32 bits dan tidak perlu lanjut ke langkah pemasangan konfignya. Langkah ketiga, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk Google kamera yang terbaru yang support di handphone kalian. Langkah keempat, buka deskripsi video ini, lalu download Google Kamera di deskripsi video ini, nanti kalian akan diarahkan ke Mediafire, lalu di situ kalian download Google Kameranya. Kembali ke deskripsi video ini, lalu kalian download config-nya di deskripsi. Nanti kalian akan kembali diarahkan ke Mediafire, lalu download config-nya. Langkah kelima, install Google Kamera. Langkah keenam, buat folder konfigurasi manual dari aplikasi Google Kameranya. Buka pengaturan. Cari menu config. Save config untuk membuat folder baru Gcam di internal handphone kalian. Langkah ketujuh, salin dan tempel unduhan config yang kalian download di folder penyimpanan ke folder Gcam-nya. Langkah ke-8, buka Google Kamera dan klik di sini untuk memuat file konfigurasinya. Hebat, kalian telah berhasil menginstal Gcam di handphone kalian.